どうしたって一の肩おいレクイエムズキャオリー術式ハウト全集中水の呼吸。Oke, teman-teman, ya, jadi di video kita kali ini gua akan comeback ke Demonfall. Ya karena banyak banget update di Demonfall dan gua lihat game ini enggak mati-mati, gua enggak ngerti anjir. Apakah memang masih sebagus itu? I don't know. Maybe kita coba ya teman-teman ya. Sekarang ini terakhir ya. Terakhir gua main itu gua udah masih level 38 berarti ya. Oke. Gua belum prestige sama sekali ya dan gua tahu cara dapetin Sunbreathing tuh kalian masih prestige. Jadi ya 12 level harusnya enggak susah lah ya. Gua sedikit farming doang harusnya bisa dapat ini. Lalu nanti gue akan dapetin ada apa lagi moon ya kalau nggak salah ya moon tapi itu gue nggak tahu sih bisa apa enggak ya yang moon breathing cuman ntar gue coba dapetin ya teman-teman ya itu kalau nggak salah masih demon deh ya nggak sih kayaknya deh gue mau sekarang gue mau ngedapetin beast breathing katanya yang terbaru juga ya beast breathing ya dan itu katanya butuh untuk ngelawan blue demon kalau nggak salah gue punya sini blue horn ya tapi gue nggak tahu tuh blue demon tuh yang mana ya nanti mungkin gue nanya si orang ini aja kali ya si Iwons ya. Ini di sini ada teman gue lagi main juga nih sama gue nih. Kalau nggak salah sih butuh cuman mid, blue horn sama green horn. Yang pertama kita mesti nanya cuy, di mana blue demon gitu kan? Karena kita nggak tahu cuy. Anterin dong, kita minta ke dia dulu ya. Anterin blue demon. Suruh follow dia. Oke, sip. Gila nih game, walaupun udah cukup lama tapi grafiknya masih bagus sih menurut gue ya. Masih oke lah. Cuma gue nggak suka nih ada sistem prestige nih, di mana kita mesti naikin level terus-terusan anjir. Sama kayak di ABA cok, ABA juga gue belum naikin levelnya lagi. Hey, banyak PR gue ya. Nanti deh ABA gampang deh. Oke. Di sini katanya cuy. The Blue Demon ya. Katanya sih kuat banget. Gue belum pernah lawan sih karena itu baru juga kayaknya. Ini apa nih putih-putih nih? What is this? Putih-putih apa nih? Apaan tuh? Buset, udah nyerang dia cuy. Oh, itu dia Blue Demon. Oke. Okay. Oh, ini Blue Demon. Oke. Okay. Oke, okay. Buset, sekali nyerang hilang 30 darah gue buset. FPS gue langsung drop. What? Really? Oke, okay, coba kita kalahin ya. Bisa lah, harusnya kita bisa lah kalian ini kita coba ya. Tempatnya sih rada luas gitu ya, asik buat berantem yang harusnya. Oke, okay. Oh shit man, that's so hard coy. Gila sakit banget anjir. Wah gokil, gue harus skill coy, harus skill. Oke, okay, gue harus skill mau gak mau. Oke. Menghindar coy, buset. Di smackdown gue anjir. What anjir sakit banget gila. Oke, okay, fix, ini kayaknya mesti bareng-bareng deh. Ini mesti bareng-bareng deh. Gak bisa ini sendirian pak, gak bisa solo kalian, gila. Gila ini sakit banget sih. Gue udah lama lagi main demon, gak main demon, mati dia. Oh mati kah lu? Oh mati kah dia? Mati kah dia? Oke. Okay. Gue cuma bisa hit and run doang sih ini anjir. Hit and run. Wait, kabur, santai coy. Hit and run aja teman-teman ya. Ini sih gak bisa sih, gila mati gue pasti langsung. Gokil anjir sekali nyerang 30-an damage-nya. Oke. Okay. Santuy, oke. Yang penting gue udah berhasil nge-poison dia teman-teman ya. Karena ini kan gue poison ya pakainya ya. Jadi gue sedikit serang aja udah kena poison dia. Jadi damage-nya lumayan. Kok malah ke lu wey? Salah pak. Imagine. Kok malah ke dia? So. Dia mati kan dia? No, don't die my friend. What the heck? What? Gak kena. Bleh. Oh gitu caranya. Masih dihindar-hindar dengan cara ngedes coy. Anjing. Tetep ketendang lu. Abis itu masalahnya FPS-nya drop anjir. Wah gila sih ini gak kuat sih kayaknya sih. Ini berat banget sih. Apakah bisa? I don't know. Dia udah pakai beast. Katanya beast sakit banget sekarang. Mampus lu. Menghindar pak. Oke. Okay. Gue berhasil menghindar. Menghindar. Dia aja sampai kabur tuh. Menghindar cuy ya. Ini kita poison aja lah terus-terusan lah. Biar dia mati pelan-pelan cuy ya. Sabar, kabur-kaburan dulu coy.
Sabar, makan dulu, makan. Anjir, kita butuh nge-heal, Pak. Mana nge-lag lagi interpingnya. Lihat, teman-teman, 200 ya. Makannya nggak mau, coba. Oke, akhirnya dia makan. Oke. Mati nggak dia? Mati, coy, dia, coy. No! You don't kill my friend. No! You don't kill my friend. No. No. Come here, dia mati dong. Dia mati dong. No. Dia mati. Oke, dia mati. Tapi gak ngedrop apa-apa, anjir. Itu gak dikirim. Oke, sekarang ambil. Oke, sekarang kita ambil bis yuk. Dimana bis breathing? Anterin dong. Anterin. Oke, jadi itu green, apa, blue demon, teman-teman ya. Oke, ini susah sih. Blue demon susah sih, karena masih bareng-bareng. Gue aja berdua barusan ya. Mati, dua-duanya mau mati. Lihat gak darah gue. Dia mati tuh bahkan tadi barusan ya. Ini level tinggi loh padahal dia loh. Gila sih, gokil sih dia sampai mati. Dia kayak udah prestis dah. Anjir, pedangnya keren sih, beast breathing sih. Oke, kita dapetin beast breathing dulu, teman-teman ya. Kalau kalian mau tahu jalannya, kalian ikutin gue aja nih ya. Dari blue demon. Kita langsung aja, oke. Wala, deket banget ternyata, coy. Deket banget, coy ya. Dia lagi joget-joget gak tuh, anjir. Inosuke, oi. Kenapa gue gak bisa ngomong sama dia? Oh iya, meat. Meat, gue lupa beli meat, pak. Kalian mesti meat ya. Jadi, apa sih syaratnya tuh, kalian mesti punya 100 meat, green horn, blue horn. Kalau gak salah itu ya, meatnya. Kita belum beli meatnya. Let's go. Beli meat dulu, kalian tahu beli meat dimana kan, teman-teman ya? Beli meat kan di tempatnya yang ada Escanor, tau lah ya. Gak perlu gue kasih unjuk di mana tempatnya, teman-teman ya. Harusnya sih kalian udah tahu ya. Jadi kita akan skip aja sampai nanti kita ngambil beast breathing, oke? Okay, jadi gue udah mengumpulkan 100 meat, udah beli ya. Udah punya blue horn, udah punya green horn, dan gue punya breath index yang akan gue pakai sekarang ya. Jadi kita akan minum aja untuk menghilangkan. Apa sih pernapasan apa ini ya? Gue lupa namanya. Butterfly kah? Poison kah? I don't know. Oke, okay, goodbye. Oke. Okay. Inosuke! Can you help me? I was just chasing a demon. Hah? Oke, okay, look for the wimpy. Okay, sip, udah bodo amat. Master Inosuke, teach me, sure. I can teach you anything when I'm hungry. Bring me a lot of meat. Oke, okay, sip. Ada, pak. I wanted to bring me a green and blue demon horn. Oh ya kan, bener kan? Jadi meat, green sama blue demon horn ya. Alright, I'm in. Udah ngomong, are you ready now? Yes, ready. Apakah langsung dapat kah? Oh udah kah? Langsung dapat? Oh udah dapat langsung. Oh nice. Oke. Oke, kita coba bernapas. Efeknya apa? Efek? Gak ada efek apa-apa. Oh tapi pedangnya keren sih. Wih, di pedangnya keren. Mari kita lihat skillnya apa aja. Kita lihat ke skillnya, teman-teman ya. Second Fang, Third Fang, Finishing Fang, Fourth. Udah, cuma gitu doang. Skill cuma 4, really? Nani. Oke, mari kita coba ya. Yang ke 2 nih, coba dia aja deh. 2. Oh, gitu. Gila, M1-nya GG sih. Katanya sih M1-nya paling sakit ya. Au, gue gak ngerti. Imagine gue mencoba memperi ini dong. Di sini gak ada peri, pak. Imagine, help. Oke, okay, siap. Oke, okay, gak ada, gak usah. Kalau gitu, back. Nge-lag banget, buset, ini ping. Apa sih? Imagine nge-lagnya. Oke, tadi skill 2 kayak ngedash ke depan gitu doang ya. Tuh, gitu doang. Boom. Gila, sakit banget. Oh, anjir. Gila sih. Itu sakit sih. Itu sakit, coy. Gila. Itu sakit sih. Mari kita coba yang skill ketiganya gimana. Muter-muter sih harusnya ya. Oh gitu. Skill ketiga gini. Gila, skill ketiganya makan setengah bar bread dong. Imagine. Coba skill keempat. Oke. Okay. Itu gila, makannya banyak banget, anjir. Sumpah, makan bar breadnya banyak banget, pak. Coba lima. Apa? Oh, oke. Okay.
Anjir, jadi kayak Killua gitu gue anjir, ada after effect, after image-nya gitu anjir. Oke. Skill 4 auto execute. Oh, auto execute maksudnya? Tapi katanya sih ini Beast Breath itu paling sakit M1-nya sih. Kalau mati sama skill 4 enggak perlu nge-grip. Oh, oke, enggak perlu nge-grip lagi. Jadi mati sama skill yang ke terakhir ya. Enggak perlu nge-grip lagi. Alright. Mari kita coba melawan Zenitsu, teman-teman ya. Kita cobain lawan Zenitsu, jangan lawan yang itu. Ini berat ini. Apa mau lawan Blue Demon ya? Zenitsu. Ya udah lah, boleh lah Blue Demon lah, sini Blue Demon lah. Let's go. Enggak takut gua, let's go kita lawan Blue Demon lagi menggunakan ini ya, yang katanya M1-nya paling sakit gitu kan. Jadi kalian harus sering-sering M1 cuy kalau kalian pakai Beast Breathing ya. Soalnya damage-nya kayak dua kali gitu. Ya kan dua pedang gitu ya. Jadi harusnya sih sakit banget sih ini sih. Ya seperti yang kalian lihat tadi aja, gila gue combo berapa kali doang mati anjir itu NPC. Coba kita lawannya Blue Demon ya. Apakah udah nge-spawn lagi kah? Udah kan udah nge-spawn aja kan. Nah itu dia tuh. Let's go bro, let's go. Kita pakai langsung yang ke anjir tuh jauh banget, gila skill dia, what the heck banget dah. Ngecet anjir nih NPC satu. Wajib ngecet emang nih satu NPC. Anjir. Lihat, satu serangan doang setengah darah gua, gila gak? Ngecet anjir emang NPC. Woi, that's my fucking friend, bro. Oke. Oh my god. Ya, ini susah sih. Ini susah sih, nggak seperti poison yang tadi ya. Poison tadi kan kita mukul sedikit aja dia kena poison, langsung kena damage kan. Ini enggak, Pak. Jadi kita mesti ya kayak gitu. Jadi ya anjir sakit banget, gila. Gila nih, ini enggak kuat sih gua. Wah, kuat sih. Tapi kita nge-deal damage lebih gede, Pak. Ya gak sih, kita nge-deal damage lebih gede gitu kan. Mampus terus. Aduh, imagine ini masih jarak dekat sih, itu masih combo itu, teman-teman ya. Yang skill ketiga tadi masih combo itu. 4 apa 4 tadi 4. Oh, 4 maju ke depan. Aduh, malah kena dia dong. Auto aim gak itu anjir? Kayaknya ya. Skill yang ketiga nih auto aim nih anjir. Yang skill keempat kan dia auto execute. Dia mati kah? No my friend. Anjir gue mati cok. Imagine darah gue satu. Imagine darah gue mati gue anjir. Bang help bang. Bang gue mati bang. Gila nih. M1-nya sakit sih kayaknya sih teman-teman ya. Kayaknya sih M1-nya sakit banget cok. Sumpah cok. Gila. Cuman kalau poison enaknya kita satu kali nyerang aja tuh dia udah kena poison mbak. Enaknya gitu ya. Jadi kalian bisa hit and run gitu loh. Kalau kalian suka hit and run, mendingan pakai yang poison-poison tadi sih. Atau apa sih flower ya namanya? Flower breathing atau apa sih? Gua nggak tahu lah, lupa anjir. Aduh, ini siapa lagi nih anjing? Aduh, ada demon lagi. Kita coba ya, kita coba demon ini. Mati dong gua. Lihat tuh, gila satu combo. Dua combo. Tiga combo. Skill. Mati, gila, gokil. Cepat banget pak, bunuhnya pak. Gila sih. Oke. Kita nge-heal dulu, dia solo aja deh tadi, gila. Mati kah? No. No my friend. You do not die on me my friend. Oh mampus lu, gua combo kematian lu. Gila, come here. Anjir. Oh my god, no. Darah gua langsung habis lagi, gila darah gua dari setengah langsung habis anjir. What the fuck is this with this Blue Demon anjir, skill 5. What? Gak kena. Bleh, gak kena. Imagine gak kena. What? Kabur dulu coy. Kabur dulu coy darah gua. Dia mati anjir. Sumpah dia mati anjir. Waduh, untung gak digrip pak. Wih, abis. Oh no. Mentok pak. Iya, gua mati kah? Ih, mati kah gua? Gua gak digrip anjir. What? Ngebug. Berarti Blue Demon-nya gak ngegrip kayaknya ya. Dih. Gak di-grip gue nih. Kok bisa gak nge-grip gitu sih? Iya dia mati lagi. Oke. Mampus lo. Kita pakai skill aja. M1 jangan lupa pak. Aduh anjing. Please jangan kill gue. Iya kayaknya kalian gak bakal di-grip deh sama Blue Demon. Iya sih? Lihat. Look. Gak mati-mati gue. Tuh gue M1 terus aja anjir. M1 terus aja ya. Dih. Kok dia bisa nembak? Oh pakai sound of shotgun ya? Kita pakai ini aja, oke, let's go. Serang aja coy, langsung skill kelima. Aduh anjing, gila sakit banget cu. Langsung mati mulu, help. Gila mati kah? Gokil sih mati anjir. Gila dapat XP gua, gila XP-nya lumayan mantap lagi di sini. Enak sih di sini ya teman-teman ya, karena kalian enggak bakal mati kayaknya. Iya sih? Enggak bakal ini leveling sini enak nih. Dia enggak grip ya? Coba kita tanya, dia enggak grip ya? Ini gak nge-grip deh. Gak bisa mati kita sama dia pak.
Oh gitu, oke. Tapi mati berkali-kali tapi nggak akan mati juga, nggak akan di grip dan dapat XP gede aja. Lihat gak barusan berapa tuh? 500 kah? Atau lebih gitu, 700-an gitu lebih, gila banyak banget, asik sih. Oh ya, itu aja kayaknya. Oh anjing, dia muncul lagi, Pak. Shit. Oke ya, thank you buat kalian semua yang nonton ya. Itu aja untuk showcase beast breeding ya. Nanti gua akan coba untuk ngedapetin sun breeding dan moon kalau ada ya, teman-teman ya. I don't know ada apa enggak sih itu, Bun. Kita coba aja deh. Koplok. Gua kagak ngapa-ngapain anjir, gua yang dilempar. Wah, nu, ajak ribut kamu. Kamu ngajak ribut kamu, ha? Mati kamu ya. Makan nih whirlwind gue. Aduh anjing, gue langsung mati, Pak. Imagine gue langsung mati. Ya, thank you buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Like jika kalian suka, dislike kalau kalian gak suka. Subscribe aja kalau kalian mau. Gak usah subscribe apa-apa. Kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Dan thank you buat sini si Iwans yang udah bantuin gue ya untuk ngedapetin beast breeding, oke? Okay? Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.